Kota Palangkaraya menyeroti aset pemerintah kota yang belum dikelola maksimal, seperti pasar ataupun tiang baliho, hingga bangunan gedung serbaguna harus dikelola dengan baik agar menghasilkan PAD. Legislator dari Perindo, PSI Reza Pramika mengatakan, masih banyak aset pemerintah kota Palangkaraya yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini mendapat perhatian dari kalangan anggota DPRD Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palangkaraya berpendapat, apabila aset-aset tersebut bisa dimanfaatkan dengan optimal, maka bisa menjadi pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palangkaraya. Dewan meminta pemerintah Kota Palangkaraya dapat mengoptimalkan pengelolaan aset yang dimiliki agar bisa memberikan keuntungan bagi daerah. Aset-aset yang dikelola secara profesional pastinya mampu memberikan keuntungan berupa pendapatan asli daerah. Reza menyebutkan sejumlah aset Pemko yang belum terkelola di antaranya berupa pasar ataupun tiang baliho hingga bangunan gedung serbaguna. Ia berharap hal itu bisa dioptimalkan secara profesional dengan menggandeng pihak ketiga. Selain itu pemerintah kota perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset secara profesional, transparan, akuntabel Efisien dan efektif, mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian, pemanfaatan, dan pengawasannya, ia meminta Pemko melakukan strategi perencanaan yang baik serta tepat sasaran, sehingga aset daerah dapat menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi dan PAD. Ia menilai, secara umum kinerja Pemko sudah baik, dan ia berharap agar aset daerah ini dioptimalkan penggunaannya karena asetnya menganggur malah akan memberikan biaya perawatan dibandingkan pendapatan. Dari kota Palangkaraya, Surya Adiwinata melaporkan.